Terkait menghilangnya diagram perolehan suara pada Sirekap, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut membuktikan terjadi permasalahan pada Sirekap dan pihaknya telah mengingatkan KPU terkait hal tersebut. Nanti kami ingatkan KPU, kalau sudah sistemnya diperbaiki, ya tentu harus ada perubahan. Ada ini masih menemukan dugaan apa gitu Bawaslu dengan tidak adanya atau disembunyikannya diagram itu? Ya menandakan bahwa ada permasalahan Sirekap kan. Stem sekarang.